Prinsip kesuksesan yang sederhana ini diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Wassallu bil lail wan nasuniyan tadkhulul jannah bissalam. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa di-subscribe ya, Kak. Assalamualaikum sahabat. Jika kita seorang pengusaha, maka usahakanlah produk kita itu berbeda dari produk lain pada umumnya, sehingga konsumen ingat dengan kita terus. Jika kita seorang karyawan, maka usahakanlah pekerjaan kita itu berbeda dari rekan-rekan kantor yang lain pada umumnya, sehingga atasan ingat dengan kita selalu. Prinsip kesuksesan yang sederhana ini diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Wassallu bil lail wan nasuniyan tadkhulul jannah bissalam. Usahakanlah kalian untuk sholat malam berbeda dari orang lain yang tidur pada umumnya, niscaya kalian masuk ke dalam syurga. Dalam hal ikhtiar maupun dalam hal tawakal, keduanya kita lakukan dengan berbeda dari yang lain, sehingga Allah ingat dengan kita. Saat orang lain memperlakukan handphone sebagai gadget yang tidak pernah lepas kemana-mana, maka kita justru berbeda karena masih setia dengan Al-Quran sebagai gadget kita. Saat orang lain memodel karakter orang-orang kaya dan sukses, maka kita justru berbeda karena masih setia memodel Rasulullah sebagai teladan kita dunia akhirat. Begitulah prinsip menjadi berbeda. Be Muslim, be unique. Wassalamualaikum. لبيك لا شريك لك لبيك.